Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2023 digelar oleh Pemkot Bandar Lampung di Gedung Semergo, Kamis tanggal 10 Maret tahun 2022. Musrenbang RKPD 2023 mengambil tema percepatan pembangunan, pemulihan ekonomi, sosial, dan budaya daerah melalui pembangunan berkelanjutan dan dilaksanakan secara hibrid. Kegiatan ini sendiri dibuka Wakil Gubernur Lampung Chusnuniya Halim ditandai dengan pemukulan gong. Wakil Gubernur Lampung menyampaikan sejumlah capaian isu-isu makro di Provinsi Lampung dan Bandar Lampung dalam beberapa waktu terakhir. Tujuannya, menjadi acuan Pemkot Bandar Lampung dalam menyusun RKPD 2023. Sementara, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan, Musrenbang ini merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten kota di wilayah kecamatan. Dari Bandar Lampung, tim Monologis TV.